Oke, tentang persamaan tan, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan tan x min 10 sama dengan tan 15 dengan x-nya lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 180. Oke, kita gunakan persamaan tangan. Ini kalau ada persamaan tan secara umum, yaitu tan fx sama dengan tan a, maka berlaku bahwa fx itu sama dengan a ditambah dengan k kali 180. Nah, nanti kita gunakan konsep ini. Baik ya, jadi kalau kita punya tangan x min 10 sama dengan tangan 15, berarti x min 10 itu akan sama dengan 15 ditambah dengan k kali 180. Nah, kemudian kita substitusi nilai. Kita pindah dulu ya. Pindah ke sana, jadi x-nya sama dengan, oke, min 10 pindah jadi plus 10, jadi 15 plus 10 jadi 25 ditambah dengan k kali 180. Oke, akan udah bentuk x, berarti kita substitusi nilai k. Mulai dari k-nya 0 diperoleh x-nya sama dengan 25. Kemudian untuk k sama dengan 1 diperoleh x-nya sama dengan berapa itu? 205. Oke, karena 205 udah lebih dari 180, maka yang kedua ini sudah tidak memenuhi. Oke, kesimpulannya adalah HP dari persamaan tersebut berarti adalah 25 derajat.